Cepetan! Dimau! Ayo! Hei! Jangan macam-macam. Kalau kalian gak mau mati! Mereka kesini untuk merampok bank. Selama kita gak ngelawan, kita pasti gak akan diapa-apain. Mama kamu siapa? Saya Sandra. Iya, kita semua di sini juga Sandra. Maksud saya nama kamu siapa? Maksudnya nama saya Sandra, Pak. Oh. Kamu bisa menyelamatkan kita. Tidak! Gak ada yang bisa nyelamatin kalian. Hah? Tuhanmu senang ya? Membiarkan orang baik menderita. Jangan lupa yang mana sini dong. Kita bisa negosiasikan kembali. Kita nggak bisa diam aja. Cari cara supaya bisa bebaskan diri. Kalau kita nggak mau dibunuh sama penjahat penyat brengsek itu. Jangan bodoh kamu. Kenapa Tuhan membiarkan kejahatan terjadi pada orang tak bersalah?
Bapak ngerasa orang yang baik dan gak bersalah? Ya jelas, saya tuh ada di sini karena kebetulan saya harus mengantarkan pesanan, lalu saya disandera oleh orang jahat itu. Maksud Bapak, mereka adalah penjahat dan Bapak bukan orang jahat? Jelas saya bukan penjahat. Saya gak pernah merampok bank dan saya gak pernah menembak orang seperti ini. Bapak memang gak pernah nembak orang. Tapi apa Bapak yakin gak pernah nyakitin orang lain? Jadi maksud kamu, karena saya jahat, saya pantas menerima kejahatan seperti ini? Brengsek, Pak. Saya juga orang jahat. Dan gak ada orang yang gak berdosa. Kita semua pantas dihukum dan menderita. Tapi bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Buktinya, Dia mau menggantikan kita untuk dihukum. Bahkan sampai mati. Menebus kesalahan. Mana ada Tuhan seperti itu? Ada, Pak. Namanya Yesus. Bawa mereka semua keluar! Bunuh mereka! Hei, para polisi, polisi itu! Kamu! Bangsat! Kami akan bunuh mereka semua! Tuhan, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan. Tuhan itu juga gak peduli kok sama kita. Buktinya banyak orang baik, tapi mereka ngalamin kejahatan. Ya gak? Udah, simpen aja khotbahnya buat nanti ya. Ya. Udah. Thank you ya. Ya, oke, yuk. Maaf, tadi saya gak sengaja dengar. Tuhan peduli kok. Mau dengar cerita saya? Itu waktu itu saya nganterin barang kembang. Kemudian...